kita bisa bersilaturahim dalam acara OB21 Oktober Berbagi 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Oktober. Salam Oktober. Amin. Yang terhormat Bapak Wali Kota Sukabumi. Yang terhormat Bapak Dandim 0607 Sukabumi. Yang terhormat Ibu Kapolresta Sukabumi. Yang terhormat Ketua Umum IOF Pengcap Sukabumi. Para Ketua Komunitas 4x4 Sukabumi, Ketua ISI Sukabumi, dan rekan obroder yang saya cintai dan saya banggakan, serta anak-anakku dari yayasan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena dengan ridhonya kita bisa bersilaturahim dalam acara OB21 Oktober Berbagi 2021 dalam keadaan genah, merenah, renyah, turtumanina. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada event kali ini kami membuka paket berbagi Road to Jannah, sebuah program yang tertuang di dalam ADART IOF Pengcap Sukabumi, salah satunya program sosial. Alhamdulillah dengan 300 paket karena amanah, insya Allah sebentar lagi akan didonasikan kepada yang berhak. Semoga IOF Pengcap Sukabumi bisa istiqomah dalam menggelar program berbagi ini, karena amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala adalah keistiqomahan, terus menerus, tidak putus-putus. Gitu Kang Aris. Semoga yang telah mendonasikan harta, pikiran, dan langkah kebaikan melalui paket ini diberikan double ekstrim. Kalau dalam istilah offroad ada double ekstrim. Satu ECS-an, balap untuk berlomba dalam kemenangan di balap, ataupun cross country, CR, menaklukkan hawa nafsu. Betul, saya lupa itu hawa nafsu. Alhamdulillah. Double paket, mudah-mudahan kita mendapatkan
double paket ridho dari Allah. Satu, tiket pengampunan dosa. Kemudian tiket ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tiket yang selanjutnya, double tiket paket 7 tahun mendatang. Renya. Oh, ucapan terima kasih untuk Gypsy 4x4 Community, SJOC Community, Skin Community, Fresh Community, Isi Sukabumi, Terano Club Sukabumi, OVA Opot Pakidulan 4x4 Sukabumi, Orbit Product Telkom dengan manajer marketingnya adalah Pak Haji Agus Widodo, Gotora Cafe, Bapak terima kasih, Villa CS pemilik Bapak Cece Berapi, BSM 4x4 Garas, Senja Prozen, DJ Fis, One Autospot, Puncal Pro, Kalmini Indonesia untuk bisa diproduk di Sukabumi, Walabi Apotek dan CP Mutiara Abadi, dan para donatur yang telah membantu event ini serta keluarga besar Bapak Cecep Prapi yang telah menyediakan tempat ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga kita menjadi orang yang beriman, yang bertakwa dengan gelar pamajikan mah baeut keur goyang dicabut. Ngamuk. Teu tinggalin dulur aku teh. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cabut, Pak. Nyabutna kieu ye. Nyapa tingali cara nyabut untuk, Pak. Abdi mah gaduh. Terima kasih juga kepada rekan-rekan di kepanitiaan yang telah ikhlas menjadi tim teamwork yang solid. Mudah-mudahan kesolidan ini akan menjadi barometer untuk kita melangkah ke depannya. Thank you, brother-brother. Gaspol, bro-bron. Gaskeun beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahun ini yang mudah-mudahan kedepannya semakin nambah terus, Pak Wali. Nah, mengingat hal tersebut, kembali kepada topik bahwa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita ikuti sambutan dari Wali Kota Sukabumi. Kepada yang terhormat, Bapak Haji Ahmad Fahmi, kami persilakan. Terlebih dahulu, kita akan bersama-sama mengikuti sambutan dari Ketua Umum Gypsy Sukabumi 4x4 Community sebagai perwakilan Komunitas Offroad Sukabumi. Kepada yang terhormat, Bapak Insinyur Budi Setiawan, kami persilakan. Kegiatan kamu sendiri terhadap di bulan Ramadan ini? Ya, puji dan syukur kita majukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagi gift ya tuh, Mas. Wah. Kita mau bagi-bagi emas. Siapa yang cepet channelnya YouTube-nya Pasukan Miring Angkung, kita langsung aja coba ke bapak-bapak yang lagi padang rumpi. Yuk ikutin. Assalamualaikum. Makan belum? Belum. Wah, ini bapak-bapaknya lagi pada santai kebetulan ya. By the way, udah pada tahu belum channelnya Pasukan Miring Ngalangkung? Udah. Coba sudah subscribe. Coba. Sudah subscribe. Coba, saya pengen cek dulu nih. Saya mau ke bapak dulu ini aja.
ya. Jadi gini bapak-bapak, siapa yang oh, pakai masker tuh. Siapa yang ngeduluan nge-subscribe, kita bakal kasih mas dari pasukan tim Ngiring Ngalangkung. Iya asli dong Pak ini. Sedilat dicek dulu dong. Cek dulu mana? Tuh lumayan kan, cek dulu. Berapa gram? Tuh satu. Lumayan kan? Coba ayo di subscribe dulu. Coba bawa HP enggak? Saya enggak pakai HP. Kalau saya bawa HP suka minta nomor. Berarti saya lempar deh ya ke Ayah. Yang mending bawa HP. Ini bawa HP. Ya. Coba boleh buat saya, Ini boleh. Coba dibuka dulu YouTube-nya. Bapak ada kuota enggak? Kalau enggak ada saya isi. Punya kuota, gua ada kuota. Boleh isi. Oke. Boleh. Coba Bapak dilihat dulu, dicek dulu YouTube-nya udah di-subscribe. Udah. Oke, Bapak namanya siapa? Anggoro, boleh. Ini gift dari tim pasukan Ngiring Ngalangkung. Ucapannya dong, Pak, ulangi lagi. Gimana Pak support untuk tim pasukan Ngiring Ngalangkung? Pasti saya lihat terus video-videonya, karena ini videonya kreatif dan unik dan tentunya berbeda dari youtuber-youtuber yang lainnya. Luar biasa. Gimana Pak tentang diisi YouTube-nya pasukan Ngiring Ngalangkung, boleh Bapak kasih? Udah nyala. Luar biasa untuk Ngiring Ngalangkung, IOF sama Gypsy ini sangat membantu masyarakat dalam hal kemanusiaan ya. Betul. Serta jiwa sosial yang sangat tinggi ya. Serta dalam masa pandemi ini luar biasa tetap semangatnya itu tetap berkonten ya, dengan yang positif ya. Terus oke. Teman-teman semuanya, saya langsung bareng ke Ketua Jips Sukabumi, saya akan wawancara dengan Insinyur Budi Setiawan untuk Bapak Insinyur Budi Setiawan. Pada Bapak silakan Pak. Halo Ngiring Ngalangkung, apa kabar? Baik. Halo Mara Rangga, assalamualaikum. Pak Asben ini dia menciptakan suatu konten Ngiring Ngalangkung, itu yang saya tahu itu sudah ada 2 tahun kali ya. Iya. Kebetulan kita sama-sama di Perbakin, banyak kenangan dengan Pak Asben. Ya, teman-teman, jadi ini agak sedikit cerita dari Bapak yang sudah mempunyai pengalaman dan kenangan bareng Bapak Asben di hutan. Ini dong. Bapak. Saya subscribe. Bapak ini belum di-subscribe. Udah tadi. Udah dari tuh subscribe. Udah. Ya, gimana Pak? Pesan dan kesan untuk tim pasukan Ngiring Ngalangkung. Ini mantap, ini kreatif dan juga lebih inovasi dan juga lebih YouTuber. Oke. Okay. Terus Bapak mau ikutan enggak tuh, digabung enggak di? Oh, mau dong. Mau. Berburu saya udah bareng-bareng ya, Pak. Iya, mau. Iya. Saya mau diajak berburu sama ini. Aduh. PL Bakong. Oke, Pak. Supportnya buat pasukan Ngiring Ngalangkung apa tuh, Pak? Supportnya terus berkarya. Iya. Pasukan Ngiring Ngalangkung, Mararangga. Oke. Okay. Saya coba lagi. Itu kayaknya kuotanya habis, Pak. Mau saya beliin, Pak. Boleh. Udah, Pak? Udah. Yang mana tuh, episode apa tuh? Banyak sih, udah ditonton banyak sih. Udah di like belum? Oh, tinggal like aja. Kalau subscribe udah. Soalnya udah banyak iklannya. Udah banyak. Bapak masih udah diambil? Belum. Oh, belum. Kita kasih gift-nya. Karena Bapak sudah nge-subscribe channel YouTube-nya pasukan Ngiring Ngalangkung, jadi Bapak dikasih gift emas. Kesan dan pesannya untuk tim pasukan Ngiring Ngalangkung apa? Yang saya lihat di videonya memang
tujuan sosialnya lumayan ya, karena memang para untuk bantu para petani di terutama di kebun sawit di kampung-kampung yang memang masih banyak babi-babinya. Jadi cukup berkesan dan memang salut lah sama Pak pimpinan apa dari Giringa Langkung, apalagi sama musiknya ya Pak. Iya. Yang terbaru udah lihat kan? Udah. Siapa yang nyanyinya Pak itu? Saya. Saya. Oh ini penyanyinya. Iya. Nanti kita berburu bareng-bareng Pak ya bisa ya. Oke siap. Berburu babi. Sensor lagi. Langsung aja pasukan Giringa Langkung. Mararangga. Terima kasih Pak ya. Dan bermanfaat. Bapak udah? Saya udah subscriber sekitar ini dipegang Pak boleh. Subscribernya dulu ya saya mengenal Giringa Langkung dari apa WAG-nya Gipsy dan Iop. Begitu saya buka ternyata sangat menarik. Karena apa? Selain hobi yang unik, hobinya jarang tuh hobi yang kayak Pak Asben ini. Nah, terus banyak membantu petani juga dan kebetulan satu kabupaten dengan saya atau satu kota ya saya langsung subscriber dan sering banyak saya untuk like-nya juga. Wah gitu. luar biasa sekali. Ini nanti ditunggu gift lainnya ya dari kita masih. Ya, silakan teruskan saja ini. Saya sangat menarik ini. Membantu para petani membantu hama gitu kan. Ya, hama terutama mengendalikan hama padi, hama jagung terutama dari babi-babi. Iya. Oh, kacamata pakai dulu. Supportnya Pak buat tim pasukan Giringa Langkung apa Pak? Terus berkreasi, jangan henti. Terus berburu, membantu petani. Siap, Giringa Langkung. Mararangga, karena Bapak jelas banget saya kasih dua deh. Alhamdulillah. Terima kasih, karena Bapaknya dari dulu. Terima kasih Pak ya. Sudah. Boleh. Ya. Ini by the way Bapak Giring Niji ya? Apa salah on seven ini? Pelatih saya di Gipsy ini. Okay. Pak gimana Pak? Udah nonton tuh? Udah. Apa tuh sering isinya? Pokoknya bagus lah. Terus berkarya aja buat Pak Haji Asben ya. Ya. Pokoknya mantap lah video-videonya. Bagus. Ya bagus. Pasukan Giringa Langkung. Mararangga. Oke. Okay. Terima kasih Pak Haji Asben. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Oh iya ada lagi. Ada lagi. Kelewat satu. Kita ngetek menurutnya. Iya gimana? Bapak namanya siapa Pak? Jamie. Oh, Jamie Neutron. Oh, enggak salah. Gimana Pak? Udah semuanya kontennya dilihat? Bagus, sudah dilihat. Kontennya banyak membantu ke masyarakat juga, terutama petani-petani lah gitu. Betul. Kan untuk menumbas hama lah. Betul, gitu. Betul. Bapak tertarik enggak sih ikut ke berburu sama pasukan tim Giringa Langkung? Lebih tertarik lagi. Ya, mudah-mudahan lebih Bapak tertarik. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa gabung. Bareng-bareng sama Jisi. Ya. Oke. Bapak, terima kasih ya sudah karena semuanya sudah memberi apresiasi dan semangatnya juga. Mudah-mudahan kita bisa bergabung bareng-bareng terjun ke hutan ya. Amin. Saya ikut nggak sih? Terima kasih pokoknya buat rekan-rekan dari Gipsy. Mudah-mudahan kita semakin kompak, sehat dan bisa bertemu lagi di buka bersama selanjutnya. Hatur nuhun sadayana pasukan Giringa Langkung. Giringa Langkung. Mararangga. Pasukan Giringa Langkung.